si Shiny Mega Guardian-nya. Oke, untuk shard merahnya di sini ada 357, coy ya. Kurang 1 lagi, coy ya. Karena untuk ke bin oke, cuy, kembali lagi channel Hampas Gaming, channel free player yang menabung hanya untuk kehampasan. Oke, sekarang kita ada di akunnya XTV ini ya. Ini Pocket Incoming server global ya. Level 72 VIP 3, CP-nya 560.000 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan, cuy, 88 hari ya. Oke, nah di sini untuk Pokemon-Pokemonnya udah ada 4 Pokemon S Plus ya. Shiny Mega Tyranitar, Mew Origin, Xerneas sama Zamazenta. Dan yang di bintang 8-in masih belum ada ya. Dah, saranku ambil Shiny Mega Garde akhir bulan ini, terus di bintang 8-in si Shiny Mega Garde-nya. Oke, untuk shard merahnya di sini ada 357, coy ya. Kurang 1 lagi, coy ya. Karena untuk ke bintang 8 itu kalian butuh 480, coy. 480 shard merah. Di sini masih kurang 40 tambah 120-an ya. Masih kurang 120-an. Mungkin 1 bulan lagi baru bisa Shiny Mega Garde ke bintang 8 ya. Oke. Itu soalnya dari diamondnya nggak bisa ngambil 2 langsung kan. Jadi cuma ngambil 1. Oke, mungkin tapi nggak bisa juga ya. Kalau misalkan besok ngambil Gashapon, terus abis itu nanti ngambil shard merah, bakalan nggak bisa ngambil Shiny Mega Garde gitu. Jadi pokoknya diamondnya dihemat, jangan sampai nanti Shiny Mega Garde-nya ini kena skip ya untuk XTV. Oke, sekarang kita lihat untuk rankingnya ya. Dia ada di ranking 10, collection ranking 8, union ranking 1, indigo ranking 11, dan stage-nya ada di ranking 11. Untuk arenanya ada di ranking 5, padahal ada 4 Pokemon S Plus ya. Oke, ini dia ada 2 doang, cuman di sini karena dia pakai si Zacian dan build-nya lebih tinggi ya, bisa menang. Oke, kita coba lawan yang lain ya. Kita coba lawan ranking 3-nya ini, coy. Kita lawan ranking 3-nya. Di sini dia pakai Pokemon S Plus, cuman Pokemon S Plus-nya itu ngasal gitu ya, coy. Pokemon S Plus-nya ngasal, di startup-nya kayaknya juga ngasal. Mungkin dia cuman menang build aja ya, karena dia VIP berapa tadi? VIP 11, VIP 13, nggak tahu. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Kita agak cepetin ya, ini kayaknya bakalan lama. Masuknya aja lama banget tadi. Ini pasti bakalan lama. Oke, di sini dia ngaktifin untuk Sandstorm-nya ya. Jadi dia bawa Landorus sama si Staka-Taka. Itu ya, untuk musuhnya kalian bisa lihat dia bawa semuanya Pokemon S Plus. Tapi itu ada Lunala, Solga, sama Hoopa. Itu Pokemon lama semua. Dan karena nggak Z-Move dan nggak Max Star, harusnya lebih mending Pokemon bintang 4 tapi yang baru ya. Oke, Pokemon S Plus bintang 4 tapi yang lebih baru. Oke, Landorus-nya lumayan ya dia ya. Itu cok, Landorus-nya bakalan ngasih Burial Stand di bawahnya Mew Origin sama Mewtwo tadi ya. Jadi untuk Pokemon yang kena Burial Sand itu damage-nya bakalan dikurangin ya ketika dia nyerang Landorus. Oke. Okay. Nice, dia dapat ininya Staka-Taka ya, dapat Fortress-nya Staka-Taka. Nanti dia juga ada wall dari Mega Tyranitar. Jadi itu bakal ngurung damage musuh banget, coy ya. Damage musuh itu bakalan kena ke Fortress sama ke wall Mega Tyranitar aja gitu. Oke, jadi ini dia bisa bertahan, cuman aku nggak ngerti ini dia bisa ngekill atau enggak. Kalau kalian ngelihat dari Pokemon-nya di sini, dia all sustain ya. All sustain, sama sekali nggak ada DPS-nya. Mew Origin, Mega Tyranitar. Mega Tyranitar itu cuman semi DPS ya. Kalau dia dibilang DPS, menurutku nggak bisa, karena dia lebih ke tank daripada DPS. Walaupun dia role-nya itu adalah attacker ya. Oke, Mega Tyranitar, Zamazenta, Mew Origin, Landorus, Xerneas, dan Staka-Taka itu full sustain. Oke, Mewtwo-nya walaupun bintang 8 udah mau meninggal gitu ya. Udah mau meninggal. Oke, Hoopa-nya juga udah mau mati. Padahal kita cuma pakai all sustain ya, nggak ada damage-nya gitu line up kita.
Tapi kita juga nggak bisa ngekill dia, cok. Ya dia ada Mew originnya. Oke. Zamannya udah mulai ngurang ya. Staka-takanya juga udah mulai ngurang. Mew tuh musuh mati. Wow, itu ngilang karena bawa Lunala ya dia ya. Hupanya juga ikut ngilang. Itu hupanya kalau nggak ngilang udah tuh ya mati hupanya, cok. Wah, ini Pokemon dia sama sekali belum ada yang mati ya. Pokemon dia sama sekali belum ada yang mati, cuman emang nggak ada damage, cok. Ya jadi harus bawa Shiny Mega Garde sih. Gimana ya harus bawa Shiny Mega Garde? Shiny Mega Garde nanti gantiin siapa, Bang? Gantiin antara Landorus atau Staka-Taka ya. Gantiin Pokemon S-nya lah. Nanti kalau gantiin antara Landorus atau Staka-Taka, Mega Tyranitar-nya nggak bakal aktif, Bang. Sandstorm-nya nggak masalah ya. Sandstorm nggak aktif itu nggak masalah kok. Soalnya Sandstorm itu bakalan ngebuff Team Rock di sini cuman walaupun ada 3 doang ya, tapi 3-3-nya kayak bukan damage ya, bukan tipe damage gitu. Kalau misalkan ada Mega Diancie itu kan bakal ngebuff pasifnya si Mega Tyranitar, dan Mega Diancie-nya itu lumayan ngedamage. Jadi Sandstorm-nya itu aktif itu bakalan ngaruh gitu. Nah, kalau di line up kayak gini, Sandstorm-nya aktif atau nggak aktif itu nggak terlalu ngaruh ya. Jadi itu diganti aja ke Shiny Mega Garde. Nanti Shiny Mega Garde-nya itu bakalan ngebuff. Buff-nya Shiny Mega Garde itu lebih kerasa ketimbang buff-nya si Mega Tyranitar. Ya, jadi bakalan berguna banget di timnya. Oke. Ya udah, ini sampai ronde 20 kita nggak bakal bisa nembus si Mew originnya ya. Ya tapi secara sustain itu Pokemon di line up kita lebih menang ya ketimbang musuh. Nah cuman musuhnya karena dia build-nya lebih gede ya. Ini ya musuhnya VIP 13 ternyata, cok. Build-nya lebih gede. Oke. Jadi kita nggak bisa ngalahin dia juga ya. Nggak bisa ngekill Pokemon-nya, tapi kita bisa ngekill 2 Pokemon loh. Oke, kita lihat untuk line up-nya ini ya. Mega Tyranitar-nya dia pakainya Mental Herb karena adanya masih itu ya. Mental Herb, Mew originnya Soldu. Soldunya kenapa nggak ke Cerneas aja ya? Padahal kan Soldu heal kan ya. Nah ini untuk yang Electric Power Booster, ini mending ditaruh ke si siapa namanya? Mew Origin gitu ya. Jadi kayak kebalik gitu. Menurutku ya, ini kayak kebalik. Jadi harusnya kayak gini. Taruh si ini bawahnya yang si Soldu. Soldunya itu mungkin dia biar Mew originnya itu dapetin ini gede, biar dapetin healnya gede. Nggak usah, cok ya, nggak usah. Mending ke sini aja. Cerneas yang nggak punya sustain defense gitu, ya ada sih dia punya Soldier ya, Sacred Deer, tapi ya tetap cocok ke Soldu aja. Kayaknya udah bener, cuman dia masih belum dapat level Rappel. Entah dia belum dapat level Rappel gara-gara mungkin nggak nongol-nongol di sini ya. Coba kita lihat shopnya yang Cross Server Mall dia udah beli nggak? Oh dia udah beli ya, dia mau ngambil level Rappel, udah nice. Oke, sekarang karena tadi untuk ranking collectionnya ini ada di ranking 8, aku asumsikan dia harusnya udah evo semua Pokemonnya ya. Oke, udah di evo ya, Pokemonnya udah di evo. Kita lihat di Pokemon A sama Pokemon B-nya. Oke, udah di evo, ada beberapa Pokemon yang masih belum di evo ya.
masih ada beberapa Pokemon yang masih belum di Evo, jadi dia masih bisa berkembang banget cok akunnya ya, karena masih banyak yang belum di Evo juga. Ini ternyata ya untuk Pokemon A, Pokemon B nya masih banyak yang belum di Evo nih. Ya ini di Evo aja bang ya, di Evo aja biar Pokédex statusnya itu nambah. Nanti bonusnya nih, kalau kamu punya 200 ini kan semua PDF-nya nambah. Ini PDF-nya penting banget karena Pokemonmu itu kan sustain ya, Pokemon tipe sustain. Ini kalau tinggal 21 Pokemon lagi nih nambah 3% untuk semua PDF-nya. SPDF-nya nambah 3% lagi itu kalau 300 Pokemon, berarti kan cuman kurang 71 Pokemon. Harusnya ini cukup banget nih, soalnya masih banyak yang masih belum di Evo juga ya. Masih banyak, nah ini kan masih belum di Evo. Masih banyak kok yang belum di Evo, ini harusnya bisa nambah sustain lagi kalau misalkan Pokédex-nya dilengkapin. Nah cuman karena dia lagi nabung diamond ya, aku nggak ngerti, mungkin dia lagi nabung diamond gitu. Kalau lagi nabung diamond ya seenggaknya sehari itu ngevoin satu Pokemon gitu bang ya. Seenggaknya dicicil gitu, kalau nggak dicicil-cicil kapan lagi gitu kan ya. Kapan lagi gitu, misalkan ini ya dinaikin ke 36 ini terus habis itu direset. Direset kan cuman paling perlu 20 diamond. Jadi sehari itu ngabisin 70 diamond itu untuk beli stamina sama untuk ngereset Pokemon, udah itu doang. Kalau misalkan bisa sama arena 7 kali ya nanti biar Shiny Mega Guardian-nya lebih cepet ya. Soalnya kan tadi dia masih kurang 120 red shard kan. Ya itu sih ya untuk sarannya, itu aja cok ya. Untuk Pokemon kedepannya jelas Shiny Mega Guardian, udah ambil aja dulu Shiny Mega Guardian bang. Nah nanti ambil apa lagi? Mega Garchomp ya di akhir tahun. Udah dua Pokemon lagi diisi Shiny Mega Guardian dan Mega Garchomp. Udah habis itu tinggal mikirin Pokemon SS ya. Oke aku cukupin dulu cok video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video klik like share. Kalau kalian suka dengan game sebenarnya jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching, see you next video. Salam Opas Gaming, bye.